Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat video musik untuk reel menggunakan Canva? Contohnya kayak gini ya. Jangan lama-lama karena copyright. Nah, kayak gitu. Jadi ada kita sedang bernyanyi. Kemudian backgroundnya video. Dan merah jalan. Kayak gitu. Ada yang nyanyi, kemudian backgroundnya disesuaikan dengan lagunya. Sampai akhir hayatku. Kayak gitu. Nanti langkah pertama kita siapkan dulu di Canva-nya, kita buat desain, pilih video, kita pilihnya video TikTok. Nah, kayak gini. Lalu kita sudah mengunggah ya video kita nyanyi. Itu sudah diunggah video. Nah, kayak gini. Pertama kita buka elemen ya, bingkai. Nah, kita pilih yang ini, kotak. Kita besarkan. Lalu kita panggil video nyanyi kita. Misalnya ini. Ini lagu apa ini? Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita besarkan sampai logo semulanya hilang bawah sini ya. Terus di sininya kita harus kasih background video. Ini lagunya Hati Yang Terluka. Nah, di sini kita cari video orang bersedih. Enter. Bersedih video ya. Pokoknya cari orang yang sedih gitu. Misalnya ini. Nah, ini kita klik kanan. Tetapkan video sebagai latar belakang. Yang ininya kita hapus latar belakangnya. Penghapus latar belakang. 1%. Kita tunggu sampai tuntas. Tunggu sampai penghapusan latar belakang sampai 100%. Background ini bisa kita ganti. Misalnya, ah, yang ini bagus nih. Nah, kita klik kanan. Ganti latar belakang. Nah, kayak gitu. Atau yang ini. Klik kanan. Ganti latar belakang. Yang penting video ya. Di sini video. Nah, untuk video reel itu waktunya hanya 90. Penghapusan latar belakangnya belum tuntas ini. Itu masih 82%. Nah, seperti ini. Ini masih ada tulisan semulanya, kita ke bawahkan biar hilang. Nah, segini aja. Kalau reel 90 shots 59 detik. Kalau TikTok bisa 3 menit. Coba kita play. Nah, kita majukan aja. Sini ya, misalnya. Majukan lagi sini kira-kira. Gunting di sini nih. Kira-kira dari sini mulainya. Klik yang ini. Ini kita buang. Kita hanya butuh 90 detik.
90 detik itu 1,30. Ya, kira-kira di sinilah. Kalau untuk reel ya, ini kita potong lagi. Ini kita hapus. Coba kita mainkan. Kan ku cari jalan yang jangan lama-lama. Sampaimu. Sampai mau habis di sini. Ku jadi benci. Ini bisa kita bikin transparan. Jangan terlalu jelas. Nah, ini videonya. Ilustrasinya main. Ya, kita play. Judul nanti pas di reelnya aja membuatnya. Nah, kalau untuk shot ini hanya 59 detik. Ini kita bagikan dulu, unduh ya. Kita pindahkan dulu ininya. Klik unduh. Ini video MP4. Klik unduh. Sedang diproses sampai 100%. Jadi sekali lagi, ilustrasi ini harus kira-kira sesuai dengan tema lagu. Yang bersedih, cari gambar yang bersedih. Kalau misalnya lagu ayah, ya mungkin ayah sedang bekerja di sini. Atau yang seperti ini juga sama, ada orang-orang gundah. Ya, yang bersedih semua seperti ini cocok. Maka kita ketiknya orang bersedih di elemen, ya. Bagian video. Kita tunggu sampai 100%. Coba kita cek di downloadan. Download. Belum ya. Nah, ini udah. Sudah selesai. Kita coba dulu double click. Kan ku cari jalan. Jangan lama-lama. Di hatiku. Kau. Kau. Demikian cara membuat video musik di Canva dengan latar belakang video juga yang diambil dari elemen. Ini adalah rekaman yang kita nyanyi menggunakan HP. Selamat mencoba. Halo teman-teman, bagaimana cara membuat video musik untuk reel ya? Ini contohnya kayak gini. Reel itu 90 detik. Kalau untuk video short YouTube 59 detik. Kalau untuk TikTok mungkin 3 menit ke atas juga bisa. Contoh yang ini ya. Bagaimana cara membuat video kayak gini? Jadi ada kita bernyanyi direkam menggunakan HP, kemudian ilustrasinya video yang bergerak. Nah, kayak gini ya. Bagaimana cara membuatnya? Atau yang ini. Nah, videonya harus bergerak, ini juga harus bergerak. Ini bisa kita buat menggunakan Canva. Pertama, kita klik dulu buat desain. Kita pilihnya video. Pilihnya video TikTok. Nah, untuk video kita yang sedang bernyanyi yang kita ambil menggunakan handphone itu kita taruh dulu di bingkai. Ada bingkai ya, misalnya yang ini. Nah, kayak gini. Nanti kita taruh di sini ya. Kemudian video nyanyi kita yang dari handphone tadi kita unggah dulu. Nah, unggah file. Saya tadi udah mengunggah. Kita klik videonya di sini. Nah, kayak gini.
Misalnya ini lagu apa? Titip Rindu buat ayah. Jangan lama-lama karena kena copyright. Kita drag ke bingkai ya. Nah, muncul kayak gini. Selanjutnya ini kita harus hapus backgroundnya. Ini di sini ada, klik ininya dulu, penghapus latar belakang. Ini langsung hilang. Kemudian logo semulenya kita harus hilangkan. Ini gedein dulu. Kita kebawahkan aja sini kira-kira. Karena ini lagunya lagu ayah, Ebit GAD, kita harus cari video yang ada hubungan dengan tema lagu. Kita pilihnya Elemen. Di sini ada video. Nah, di sini kita ketik petani di sawah misalnya. Petani di sawah. Enter. Ini bayang-bayangkan ini adalah ayah kita yang sedang bekerja, kerja keras ya. Yang penting videonya bergerak. Ini juga bisa ya. Kita double klik. Selanjutnya ini kita klik kanan. Kita klik kanan ini ya. Tetapkan sebagai latar belakang. Tetapkan sebagai latar belakang. Nah, kayak gini. Ini kalau kita play. Nah, ini bergerak, ini juga bergerak. Video short itu 59 detik. Sedangkan untuk video reel 90 detik. Ini bisa kita majukan aja, kita singkat-singkat. Intronya jangan terlalu lama. Nah, kira-kira dari sini. Kita potong ya. Ini dari mana kira-kira tadi? Ya, dari sini nih. Intronya dikit aja. Ini kita potong. Ini kita hapus, delete. Nah, kita cari karena untuk reel 90 detik. Jadi 1 menit 30 detik. Ya, seginilah kira-kira. Kita potong. Ini kita buang. Coba kita play. Ini bisa kita edit. Kemudian di sini mau seperti apa? Intensitasnya. Kira-kira kayak gitu. Kalau udah selesai, kita bagikan untuk diunduh. Ini kita geser ya. Klik unduh. Ini MP4. Kita klik unduh. Ini sedang diproses sampai 100%. Kita tunggu sampai 100%.